Gue sangka gue jenggot. Assalamualaikum, kembali bersama gue Said dari Cuboxina. Gue kali ini ada di JSD 2019. Lo mau tahu gimana keseruan JSD 2019 yang ada di Senayan City, The Hall lantai 8? Langsung kita bye.
Sembilan saat. 3, 2, 1, kocok. Lagi ngantri apa bro? Lagi ngantri giveaway gue. Giveaway. Warna tiketnya warna apa nih? Kuning. Kuning. Giveaway mana cuma 1-2 biji ya? Iya, yang antri rame. Tiket kuning warna apa? Kepada nomor undian 0-0 5 2 atas nama Laduni 0-0-5-2-2. Timur dan Jakarta dan sekitarnya. Pakai Jordan ya? Tim pakai Jordan. Bandung lupa. Bandung. 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 Jakarta dan sekitarnya. Jakarta sekitarnya Bandung masuk. Bandung masih masuk.
kenapa? Apa tadi? The rise of the culture. The rise of sneaker culture. Sneaker culture. Kenapa? Kenapa ya? Jadi sebenarnya gue pengen gabungin dari beberapa elemen culture sneakers di Indonesia. Kayak misalnya kalau di luar kan kita lihat kayak street art-nya, sneakers-nya, streetwear-nya, hip-hop-nya, sampai lokal artisannya semua bisa diajak jadi satu kesatuan. Nah, gue juga pengen mencoba kayak swinging market lah antar community kita kolaborasi. Jadi sebenarnya The Rise of Sneaker Culture sih semangat kolaborasinya sih yang kita kejar, kayak gitu sih. Makanya jadi banyak boot-boot lokal ya? Betul, salah satunya itu juga. Jadi sebenarnya salah satu The Rise of Sneaker Culture juga kita pengen emerging lokal brand lah. Kita udah ngelihat kemarin hari Kamis tuh terbukti banget gitu si Gonjel dengan sepatu Kompasnya kolaborasi dengan babang kita tuh Brian. 100 pieces sold out. Hari pertama. Nggak habis di situ tuh. Stok lainnya sold out juga di hari kedua. Sekarang udah tinggal diam aja tuh, duduk manis doang tuh. Kita enak tuh. Doang, ya? Iya. Suksesnya terus ada Sabotage katanya. Iya, Sabotage dia kolaborasinya sama lokal brand juga sama brandnya Elden tuh, Not For People. Semestinya bisa ya, sebenarnya yang kurang di Indonesia menurut gue bukan dari brandnya, malah pengakuan dari masyarakatnya sih kalau gue rasa ya. Kalau gue terasa pengakuan dari masyarakat yang ngelihat, ah gue masih pengen tetap kece pakai Supreme, gue pengen tetap kece pakai Off-White dan lain-lainnya gitu. Padahal gitu kalau misalnya emang masyarakatnya juga aware terhadap lokal brandnya, mestinya si brandnya ini juga bisa lebih kuat lagi untuk dia yakin, oh iya benar gue bisa nih berkembang dan segala macam. Toh udah ada beberapa brand kok yang udah sampai ke agenda show dan lain-lain lah, udah masuk ke media-media luar, Hypebeast, Highsnobs. Kemarin ketemu temen Indro juga, si Zar orang Belanda, dia bilang ada lokal brand Indonesia yang masuk situ dan emang rame juga di Jepang. Nanti juga tulis di sini, nanti gue tulis siap ada ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau ngeliat dari antusias dari kemarin semua rata sih. Jadi kita memang di tahun ini untuk reseller memang kita berkurang secara kuantiti dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena kita pengen gedein juga teman-teman dari lokal brand yang pastinya gitu kan, kita pengen bawa dia biar pengunjung juga tahu, karena mereka kurangnya aware sih pengunjung nih, kita sediain tempatnya biar orang bisa langsung pegang, bisa langsung lihat, oh ternyata brand lokal itu bagus ya, bukan karena brand lokal kualitasnya jelek nggak juga. Kemudian tidak mengurangi animo ya? Tidak mengurangi. Kemudian sama GSD kemarin sama? Kalau dilihat sekilas, bukan sekilas sih, kemarin dari data sih Kamis Jumat udah di atas GSD kemarin dari sisi pengunjung jumlahnya, begitu. Reseller tetap ada, jadi kalau dibagi tuh sekitar mungkin kayak 60%, 50% reseller, 30% lokal brand, 20% retailer. Retailer juga kita banyak kan, ya ODD, dia buka booth juga gede banget, Dope & Dapper juga gede banget, ada Hoop Station, ada Sick. Karena kita juga pengen teman-teman itu nggak hanya tahu dari barang hype-nya aja, kayak cuma tahu Cocktown kayak dulu kan, oh yaudah sekarang apa nih, Jordan Off-White lah, Line Off-White, terus sekarang Fear of God. Cuma kan sebenarnya banyak, kayak Air Max 97, kayak kemarin nih, naik ODD keluarin Surprise Drop. Ya, ya kan, React Element 87, kece banget lah gitu ya kan. Pertama kali lo dijual retail tuh, React Element 87 di Indonesia. Di Indonesia ya? Ya, pertama kali. Si bos dapet kan? Didapet si bos mah emang. Yang warna biru kan? Betul, South Beach React Colorway. 87 baru 20 pairs katanya ya? Tiap hari cuma 20 pairs. Tiap hari cuma 20. Jadi hari ini terakhir ya? Katanya sih nggak bakal rilis lagi. Pertama mungkin gue ngucapin terima kasih banget buat yang datang ke JSD selama 3 hari ini, dan juga yang udah datang dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin yang belum pernah datang bisa datang ke tahun depannya. Semoga kita bisa membuat acara yang lebih bagus lagi, lebih heboh lagi. Mungkin bisa didatengin ya siapalah artis dari Virgil luar. Abloh gitu misalnya. Virgil Abloh. Abloh ya, sorry ya, salah ya. Atau ya Shimotos pun mau datang juga November katanya. Ya, kita tunggu saja. Untuk produk lokal sih gue pengen teman-teman benar-benar lebih pede sih, lebih pede, tetap berjuang, terus pasti dari teman-teman kita juga pasti bantu. Kemudian apa lagi ya? Lebih R&D lagi, apalagi kemarin sempat rame lah ada beberapa ya. Itu jadi bahan inilah, jadi bahan pembelajaran semuanya aja kalau menurut kita. Semua orang berhak berpendapat. Pastinya kita juga pengen lokal brand kita juga maju. Terima kasih, Bang. Terima kasih Deep Sky TV. Sampai bertemu.